Beliau pernah meminta wasiat kepada guru beliau, yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Aqas. Ketika itu, Al-Habib Ali, ketika meminta wasiat kepada gurunya Al-Habib Abu Bakar Al-Aqas, gurunya memberikan wasiat tidak banyak-banyak. Hanya dua wasiat saja yang diberikan oleh guru Al-Habib Ali Al-Habib Abu Bakar Al-Aqas. Yang pertama tentang zahir, yang kedua tentang batin. Jadi maksud tentang zahir adalah Al-Habib Ali mendapatkan wasiat dari gurunya, yaitu ij'al kulla fi'lin taf'alu biniyatin shalihah. Jadikan, kata guru beliau, kata Al-Habib Ali, jadikan setiap gerak gerikmu yang kau lakukan itu ada niat solehah, yaitu niat yang baik. Itu yang zahir. Adapun yang batin adalah menjadikan hati Al-Habib Ali Al-Hasyi agar bisa senantiasa menjaga hatinya. Ini berat, karena masalah hati ini tidaklah ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dua wasiat guru Al-Habib Ali Al-Hasyi kepada Al-Habib Ali Al-Hasyi. Pertama tentang zahir, yaitu jadikan setiap langkah kita, ucapan kita, gerak-gerak kita, semuanya ada niat yang baik. Yang kedua adalah batin, yaitu kita senantiasa menjaga batin kita dari sifat dengki, ujub, sombong, riya, takabur, dan lain sebagainya. Benar, beliau mengamalkan amanah yang diamanahkan oleh gurunya, sehingga beliau, Habib Ali Al-Habsyi, menjadi orang yang mulia, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala.